Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel ini dan hari ini kita ditemani oleh tim dari BT21 teman-teman. Ini ada Cimi, ada Cookie dan ada Tata. Hari ini kita hunting dan sudah dapat banyak sekali jajanan dan juga mainan-mainan. Nanti akan kita lihat ya ada apa saja yang sudah kita dapatkan. Yang pertama kita ada ini teman-teman, kita akan review yang ini ya. Dan ini ada permen Yupi Puzzle Medal teman-teman. Wow, Yupi Puzzle Medal ini dari serial Gatot Kaca ya teman-teman. Lihat ini dari Satria asli Indonesia Gatot Kaca. Lihat ini seperti tameng gitu ya teman-teman. Jumlahnya ada 4 buah. Wah, Yupi Puzzle Medal. Selanjutnya kita ada ini teman-teman, dan ini ada permen lollipop. Nah, lollipopnya ini rasanya rasa apel ya teman-teman. Ini namanya Pipi. Lihat gambarnya, gambar kuda poni, My Little Pony teman-teman. Wah, permen lollipopnya ini lucu banget ya. Ini di dalamnya ada taburan gula-gulanya gitu teman-teman, jadi lebih manis dan enak banget loh. Sekarang kita mau review yang ini teman-teman. Bentuknya seperti telur. Iya betul, ini surprise egg teman-teman. Ini surprise eggnya dari Kinder Joy ya teman-teman. Ini coklat kompon crispy. Jadi ada coklat dalam susu crispy, krim susu gitu teman-teman. Kinder Joy, enak banget dan ada hadiahnya. Kita juga dapat ini teman-teman, dan ini adalah marshmallow, permen yang kenyal dan enak juga loh. Lihat marshmallownya, kali ini gambarnya gambar singa, sang raja hutan yang terkenal kuat, seram dan suka makan daging. Hati-hati ya teman-teman. Nah, sekarang waktunya makan siang ya teman-teman. Dan kita ada masakan atau jajanan. Ini namanya sandwich teman-teman. Ada roti, ada keju di dalamnya. Di tengahnya ada daging juga. Ada sayuran, selada, tomat. Terus ada sausnya, ada mayonaise-nya. Wah, ini enak banget loh teman-teman. Siapa yang pernah coba sandwich ini? Mirip seperti pizza ya, tapi bentuknya berbeda. Yang terakhir di part ini kita ada mainan binatang teman-teman. Lihat, ini ada anak ayam. Lucu banget ya anak ayamnya, berwarna gitu. Ini bisa diputar gini ya teman-teman. Dan nanti kalau ditaruh dia bisa gerak-gerak sendiri. Tuh lihat, dia bergerak sendiri ya. Cuman ini karena kehalangan permen, jadi gerakannya tidak lincah gitu teman-teman. Pertemuan kita di part 4 ini. Nanti kita masih ada satu part lagi loh, bersama Cimi, Tata, dan Cookie di part 5, di part terakhir ya teman-teman. Jangan kemana-mana, sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bye-bye semuanya teman-teman. Assalamualaikum.